Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat siang guys. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Nur Jaya-Jaya guys. Dan juga ada siapa namanya kamu? Felix. Kelas berapa? Kelas 3. Oke, ini ada Felix kelas 3 SD ya. Mau mengunboxing sebuah paketan. Kemarin dia minta sesuatu sama saya, katanya mau main PS tapi sticknya rusak ya, bodol. Nah ini saya order lagi. Ini paket, ada paketan datang dari si cepat ya guys. Di sini paketannya, nama barangnya ada paket hemat ya, 2 biji stick TW PS2 dan 1 biji converter cabang. Ini biaya kirim, terus ini pengirimnya ya, sensor penerima saya ya. Oke, detek balik, langsung aja kita unboxing ya, seperti apa barangnya ya. Dibuka ya, barangkali tidak sesuai atau mungkin kurang atau gimana ya, nanti juga kita bisa komplainkan ke lapaknya guys. Oke, langsung saja guys. Oh, nggak kelihatan guys, coba. Nah, agak kesini, awas tangannya guys. Nah, nanti kita coba ya, nanti kita coba, sudah kita siapkan ini ya PS-nya ya, seperti ini ya. Nah, ini PS-nya detek balik. Oke, detek balik, buka saja. Di dalam apa saja barangnya? Wah, dapat berapa mas balik? 2 sama ini ya. Kayak dulu ya, pernah game itu pakai stick PS2. Ya, coba buka mas balik. Isinya apa saja dibuka? Seperti itu ya. Ini teman-teman ya, ini paket hemat ya. Pakai 2 stick. Iya. Dan untuk tokonya nanti di sini ya guys. Dan juga harganya ada di situ. Nanti linknya saya taruh di bawah ya. Oke, coba saja mas Felix. Apakah berfungsi? Coba semua ya. Dicoba semua. Nah, karena ini barang baru. Nanti mau buat main sama siapa mas Felix? Kalau kakak sini mau main bareng. Kakak siapa sih? Namanya siapa? Namanya Mas siapa? Mas Sugeng atau Mas Tegar? Mas Tegar ya. Coba masukkan ke tempat PS-nya. Bagaimana caranya? Apakah berfungsi? Gimana colokannya? Di situ ya. Oke. Dicoba apakah bisa jalan? Bisa ya. Bisa jalan semua, tombol-tombolnya bisa fungsi. Bisa semua. Lancar. Oke, kalau sudah bisa, coba lagi, coba itu, udah fungsi semua enggak? Oke, tinggal yang satu, kalau itu udah fungsi. Dan nanti kita coba pakai ini, nggak tahu juga ini buat apa ya. Ini detek balik yang tahu. Kalau main di Android bisa pakai stick. Oh, ini buat di Android apa gimana, nggak tahu lah ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini baca sendiri ya. Kurang tahu ya main-main kayak gini guys. Nah, ini anak-anak yang main ya. Ini konventer apa nggak tahu ya guys. Oke. Okay. Itu nggak bisa didobel apa langsung? Bisa. Nah, itu kan colokannya ada 2 di sebelah. Bisa 2. Iya, bisa 2 kan sekaligus. Masa nggak bisa? Coba dicoba, mana yang coba jalan. Ini kan game-nya cuma satu orang. Oh, coba orang. Coba cari yang 2 yang buat ngetes. Iya, ngetes semua itu pada jalan enggak? Ya coba aja stiknya itu, dicoba bisa fungsi semua enggak, tombol-tombol fungsi semuanya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Jadi kalau teman-teman beli, dicoba dulu ya, bisa fungsi apa enggak. Kayak tombol yang satu fungsi Mas Felix itu. Tapi belum tahu gimana. Apa ya? Coba dipencet-pencet tombol nanti ya, yang buat main-main itu. Nah, seperti itu ya. Saya nggak tahu lah cara main-main kayak gini ya, guys ya. Nanti sama Dedek Felix mau dipraktekkan itu tombol-tombol bisa fungsi apa enggak. Oke ya guys. Ini bagi para penggemar game. Ya coba itu tombolnya, dicoba bisa enggak pencet-pencet? Pencet semua bisa enggak? Udah bisa? Bisa. Udah semua? Bisa. Oke. Oke ya, gitu aja dulu teman-teman ya. Jadi ini unboxing kedua, satu paket hemat. Ada stick PS 2 dan juga ada ini ya, konverter apa ini ya. Ini ada satu paket ya guys. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa semuanya ya guys. Sampai jumpa lagi di tutorial tentang sepeda motor juga dan unboxing barang-barang lainnya ya guys. Dan sampai ketemu lagi. Salam dulu Mas Felix. Gimana Mas? Oke. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan video setiap hari dari Jaya Channel. Terima kasih.